Saya punya sesuatu seperti ini. Apa ini? Rambutan. Ini rambutan. Warnanya ungu. Di sini saya punya sapu tangan warnanya hijau. Lihat, hijau kebalik. Hijau dan ungu dicampur menjadi apa? Gak ngerti. Belum tahu. Kalau belum tahu kita lihat bareng. Hijau dan ungu ditabur jadi apa? Lihat, jangan berkedip. Simsalabim jadi apa? Prok. Wih, jadi tertukar. Yang tadinya ungu sekarang menjadi hijau. Yang tadinya hijau sekarang menjadi ungu. Nah, masih lagi. Saya punya sesuatu nih. Ciri-cirinya bisa bergerak-gerak seperti ini. Saya pegang gerak-gerak. Kira-kira apa ini? Tikus? Ikan? Ibunya apa? Ibunya suka masak pasti nyangkanya terong. Timun, timunnya tadi sudah dimainkan. Pisang. Iya. Ini biasanya ibu-ibu suka masakan. Hah? Ikan. Oh, mungkin ikan. Daripada penasaran kita buka saja ya. Ya, kita buka. Hanya seperti tikus mainan. Karena ini mainan jadi nggak mungkin bisa bergerak. Gerak. Gerak-gerak ya. Ini saja. Ini mainan apa bukan sih? Takut itu apa enggak? Enggak takut. Ya karena hanya mainan kan gak menakutkan. Dia nggak mungkin bisa loncat. Oh enggak, mainan itu. Anak-anak nggak boleh takut. Karena apa anak-anak? Sungkap itu hanya permainan. Jadi nggak ada yang katanya tikusnya ada jinnya, ada yang menggerakkan. Bukan. Permainan sulap itu hanya trik. Ya, sini. Ya, terima kasih. Wih, sakit saya. Lagi? Lagi permainan apa lagi ini? Banyak banget, bingung.